meninggal mangsa wabia. Wajibnya kekini lari rambut kekeluh. Seni buhun anu berkembang di Rancakalong Sukdanglarang bahkan parantos diakui ku para seniman budayawan kota Jawa Barat bahwa seni Tarawangsa membuktikan seni asli Sukdang tapi sumebar oge ka tatar galuh Ciamis. Sampurasun para wargi di Sunda di mana waya ayana dina wengi ieu sim kuring ngalaporkeun name parantos dilaksanakeun prosesi tawasulan mahkota binokasi dicalikeun di batu pengobatan nu dihadiri ku wabi khusus keluargana Teh Paramita Rosadi oge para ginohong di Sumedang Marang di Keraton Besanulu oge di para inohong kasepuhan nu aya di Ciamis saburdeuna. Alhamdulillah nemé parantos dilaksanakeun ayeuna mahkota binokasi bade di aka pendopo Kabupaten Ciamis. Cak sakitu pointen sim kuring ngalaporkeun di Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis. Sampurasun. Sampurasun wargi Baraya Tatar Galuh, wargi Warta Jati Sunda di Payuneun Pendopo atau Gedung Negara Kabupaten Ciamis, sim kuring di Kang Budi Kurnia selaku sebagai kepala Dinas Pariwisata. Adina Raraga ayeuna bade ngarah mahkota binokasi di Sumedang Ciamis, parantos saya di Ciamis. Kang kinten-kinten spirit di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis akan selaku puhu di Dinas Pariwisata seperti kumaha Kang? Ya, itu acara rutin digelar tiap tahun. Mung pataka diarak dugi ka 5 eks kewadanan ka kecamatan-kecamatan nembe tahun kedua nu ayeuna. Jadi nembe dina era Pak Bupati Pak Herdiat sareng Pak Yana itu aya
pataka diarak ka lembur-lembur. Oh. Maksudnya supados memang spirit hari jadi itu tidak hanya menjadi milik masyarakat kota tapi seluruh warga masyarakat Ciamis kabagian spiritna. Spiritna ya mohon. Karena diarak. Nah, tahun ini diarak seperti tahun kemarin di 5 ekskuadanan, di 5 kecamatan. Hanya tambah istimewa tahun ini. Jadi ngarak pataka yang sekarang kita akan gelar titik pertama itu ada penambahan materi ngarak karena datangnya mahkota binokasi yang sudah 700 tahun ada di luar Ciamis ya. Kabupaten Ciamis, Kabupaten Galuh gitu. Iya tambah istimewa gitu. Laras-laras ngarak pataka dina taun ayeuna gitu. Nahon. Tapi pataka mah kan di dieu nya Kang nya. Pataka mah mun anu Ciamis ya. Lambang Ciamis. Lambang Ciamis. Oke, dina tiap titikna tidak hanya patakana anu disimpen dipamerkeun tapi oke aya layanan ieu ngabari sadaya. Oh. 27 layanan semua di hari-hari ngarak pataka. Pelayanan pemerintah Kabupaten Ciamis jemput bola ka handap sehingga masyarakat nu bade ngarus KTP, nu bade ngareskeun SIM ke dah kabupaten. Oh, arahnya langsung hadir ke lokasi-lokasi titik ngarak pataka, mengurus urusan-urusan administrasi pemerintahan, wengina langsung hiburan. Oh. Gitu. Kang kan ieu di nararaga oge mealing atawa ulang tahun Kabupaten Ciamis ya, Kang. Oh. Luka sabaraha, Kang? Ieu di nararaga ulang tahun Ciamis nu ka 381. 381. Oke, 12 Juni. Janten 12 Juni sa sasih tah. Di awitan kick off nanti 12 Mei kayak berakhir di 12 Juni. Kegiatan acara-acara nu bade dipintonkeun tadi nararaga ulang tahun kinten naon wae Kang? Seueur seluruh SKPD gaduh kegiatan masing-masing, mung ayeuna dibukana ku acara ngarak pataka. Ngarak pataka aya anu lomba burung berkicau, aya anu layanan ke masyarakat, aya anu lomba desa. Gitu aya acara pendukung yang relatif mengundang animo masyarakat. Itu adalah ngarak pataka. Ngarak patakanya mohon. Alhamdulillah para wargi warta Jati Sunda di mana wae ayana panginten neme parantos obrolan ringan lah dina ini. Ka wargi-wargi urang nu aya di seputaran Ciamis, anu aya di sekitaran Kabupaten Ciamis, mangga sumping ka lokasi-lokasi ngarak pataka urang tiasa ningali layanan pemerintah. Jadi dengan prinsip 3M mohon mendekatkan melayani menghibur ya. Aya oang aya sanes kantor. Laras. Mangga ya, siap atuh kita hatur nuhun Kang Budi mangga. Sampurna. Saya berdiri di sini ada perasaan yang sangat luar biasa. Bagaimana saya dari Sumedang harus mengantarkan simbol kemaharajaan yang tersisa di Nusantara. Yang kita tahu bahwa Nusantara itu adalah kerajaan atau kemaharajaan Nusantara itu kerajaan terbesar dalam cerita dan sejarah ini. Dan satu-satunya yang tertinggal fakta sunyatanya kemaharajaan Nusantara itu ada tersimbol dari mahkota Sang Hyang Pakebinokasi ini yang kami jaga hampir 500 tahun di Sumedang. Seluruh mahkota atau simbol keagungan Nusantara itu telah lenyap seiring perjalanan dinamika politik yang bagaimana kita bangsa Nusantara itu terpecah, dipecah oleh bangsa asing. Maka fakta sunyatanya kemaharajaan Sunda atau Nusantara ini gagah luar biasa itu ada dari simbol mahkota Sang Hyang Pakebinokasi. Semuanya telah lenyap. Dalam ceritanya adat kita Nusantara mempunyai kemaharajaan Sriwijaya, Medang Mataram, bahkan Majapahit yang terkenal begitu luar biasa. Tetapi fakta sunyatanya simbol teragungnya itu sudah tidak ada. Dan kami wabil khusus utusan dari Sumedang bergetar karena Ciamis adalah tanah leluhur kami. Mugia wae dina momentum detik ieu aya paripaos tos waktosna unggulan anu kapungkur kantos kacarioskeun ayeuna mudah-mudahan biasa diaktifasi. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan mahkota binokasi dari Panglima Puragabaya Keraton Sumedang Larang kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Ciamis. Kepada Bapak Raden Dedi Argaminata kami persilakan untuk menuju tempat penyerahan.
Selanjutnya kepada seluruh rombongan Karang Pataka, kami persilahkan untuk bersiap berangkat menuju Taman Surawisesa, Kecamatan Kawali. Kang, dipayun, Kang.